Halo sahabat Samuraian, balik lagi bersama gue Isa di channel Samurai Korobusi Indonesia. Nah, kali ini gue lagi ada di Wonogiri, tepatnya di Buru Koto. Nah, di bengkel HMW Garage, tempatnya Mas Heri. Nah, kali ini gue mau adain training pengecetan dan di sini gue udah bersama ownernya Mas Heri. Oke, Mas. Apa kabar, Mas? Jadi gimana setelah kita ngobrol kemarin, hari ini kita mau ada training, sudah dapat berapa peserta? Hari ini kita mendapatkan 8 motor. Ini udah ready semua ya? Iya. Nah, ini udah dikasih tahu untuk pekerjaannya, pengerjaan sendiri yang mengerjakan. Kita dari tim Samurai Fan yang membantu untuk edukasinya. Iya, ini tempat dikerjakan oleh yang punya motor. Kerjanya ya dengan cara yang lebih mudah. Ternyata samurai emang bagus untuk dari segi bahan, dari segi pengerjaannya nggak terlalu sulit ya. Nah, dengar-dengar nih Mas Heri kan sempat nggak percaya ya sama dia semprot aerosol. Nah, kenapa tuh Mas, kalau boleh tahu, nggak percaya ini itu karena apa sih? Untuk jenis samurai kan spray pakai serum kemasan botol. Nah, identik untuk merek-merek lain kan itu tadi ketahanannya terhadap bahan bakar kayak bensin gampang melotak lah, nggak tahan ya. Tapi ternyata setelah kemarin sempat edukasinya itu kita menggunakan epoksinya dari samurai dan ternyata juga lumayan percaya sih sekarang. Dan sekarang udah nggak ragu lagi, kita mau training ternyata langsung 8 motor ya? Iya. Oke, berarti hari ini udah ready semua pesertanya? Iya. Oke, berarti kita langsung start ya. Oke, guys, gimana keseruannya? Tetap stay tune di channel ini. Kita langsung eksekusi.